Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin nasta'inu ala umuri dunia Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad Wa ala alihi wasahabi ajma'in amma ba'du Dewan juri yang saya hormati segenap panitia lomba yang saya takwimi, serta tak lupa kepada seluruh peserta lomba yang saya bangga-banggakan Pertama-tama dan yang paling utama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, sehingga kita dapat bermuajah via daring dengan keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang pidato saya dengan tema peran santri dalam moderasi beragama. Secara kebahasaan, kata moderasi dalam kamus besar bahasa Indonesia mempunyai dua makna, yaitu pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstriman. Secara lebih luas, kata moderasi bermakna suatu kegiatan untuk melakukan peninjauan agar tidak menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan. Berbicara tentang moderasi beragama, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 143. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول، من يتبع الرسول ممن ينغلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم، Inna Allah bin nasi la Artinya, dan demikian pula, kami telah menjadikan kamu sekalian umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu semua menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatanmu semua. Dan kami tidak menetapkan kiblatnya menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami dapat mengetahui secara nyata. Siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot, dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah tidak akan menyianyiakan imanmu semua. Sesungguhnya, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Di dalam ayat tersebut dijelaskan pentingnya menjadi umat Muhammad sebagai sosok Muslim yang beriman berbuat baik, adil, serta moderat dalam bertindak dan berpikir. Di dalam ayat tersebut juga terselipkan sebuah kata bahasa Arab yakni kata wasato. Kata wasato mempunyai arti sesuatu yang berada di antara kedua kutub yang saling berlawanan. Oleh karena itu, makna umatan wasato adalah umat moderat yang posisinya berada di tengah-tengah sehingga bisa dilihat oleh pihak manapun dari dan dari manapun. Menurut Dr. Kiai Haji Muhammad Qurayshihab, Quran surat Al-Baqarah ayat 143 ini memberi petunjuk kepada kita semua tentang posisi yang ideal atau baik, yakni posisi tengah. Posisi tengah menjadikan manusia tidak memihak ke kiri atau ke kanan. Suatu keadaan di mana manusia dapat berlaku adil kepada semua manusia. Oleh karena itu, peran kita sebagai santri harus menjadi suri tauladan yang baik kepada seluruh manusia, seperti contoh: menaati peraturan yang telah ditetapkan selama peraturan tersebut, tidak menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan, serta kita juga harus selalu menjadi pembimbing kepada manusia agar mereka dapat membedakan mana sesuatu yang hak dan mana sesuatu yang batil. Dengan begitu maka tak akan terbentuklah seorang santri yang berakhlakul karimah dan tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walidayah, warahmatullahi wabarakatuh.